Kita awali kabar pagi, dua kapal ikan di Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara terbakar. Kobaran api dengan cepat melahap dua unit kapal ikan yang tengah bersandar di Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan, Kota Medan. Nelayan sempat membantu memadamkan api menggunakan racun api dan juga air dari laut. Namun kobaran api sulit untuk dipadamkan. Petugas damkar juga kesulitan memadamkan api karena kondisi kapal baru saja diisi dengan bahan bakar untuk melaut. Menurut Lurah Bagan Deli, Ashar Rifai Siregar mengatakan, percikan api muncul dari mesin kapal saat nelayan bersiap melaut. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian.